Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas fungsi inverse. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus menggunakan langkah-langkah sistematis atau kita kenal dengan langkah polia, yaitu langkah diketahui, ditanyakan, dan dijawab. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal. Check this out. Diketahui x sama dengan 3x ditambah 1 per 2x ditambah 4. Kemudian ditanyakan inverse dari hx sama dengan titik-titik. Kemudian jawab. Perhatikan ya, ini bentuk fungsi h yang ada bentuk rasionalnya, kemudian diinverskan. Ini ada triknya atau rumus cepatnya. Misalkan ada a x tambah b per cx ditambah d. Ini perubahan inverse-nya menjadi seperti ini. Dx dikurangi b min cx ditambah a. Perhatikan, ini d dengan a ini hanya bertukar saja, ya, bertukar posisi. Bertukar posisi. Kemudian untuk B dan C ini hanya berubah tanda. Kalau di sini positif berubah jadi negatif, kalau negatif berubah jadi positif. Kalau A dengan D hanya bertukar posisi saja. Maka jika kita merujuk ke soal yang di sini, 3x tambah 1 per 2x tambah 4, nanti perubahannya seperti itu. Langkah pertama, kita bertukar posisi dulu yang A sama D. Berarti yang, perhatikan, kita taruh x dulu aja. Perhatikan, berarti yang 3 itu bertukar dengan 4. Berarti 4-nya di depan, 3-nya di belakang. Tandanya tidak berubah. Ini 3 itu positif, berarti ini juga positif. Kemudian perhatikan yang B sama C. Ini hanya berubah tanda saja. Berarti yang tadinya plus 1 jadi min 1, yang tadinya plus 2 jadi min 2. Kemudian kita posisikan yang positif di depan. 4x sudah positif, sudah di depan, berarti kita tulis lagi min 1. Nah, ini karena kita ingin positifnya di depan, berarti plus 3-nya di depan. Plus 3, plusnya gak usah ditulis, min 2x-nya taruh di belakang. Ya. Sehingga inverse dari hx adalah 4x kurang 1 per 3 kurang 2x. Inilah jawabannya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Salam cerdas jual.